satu kegiatan paling banyak dilakukan di Ngabuburit adalah bermain petasan. Dan salah satu jenis petasan yang paling terkenal adalah petasan spiritus. Saya sudah meminta Lucky untuk mempersiapkan segala kebutuhan barang-barang yang dibutuhkan untuk membuat petasan spiritusnya. Langsung saja kita akan rakit di video kali ini dan kita akan coba mainkan petasan spiritusnya. Selamat datang di series Ngabuburit bareng Yudis. Di series ini kita akan menemani kalian ngabuburit selama bulan puasa melakukan berbagai hal dan kegiatan seru selama satu bulan penuh. Barangnya sudah semua ready dan aku siap merakitnya dan suaranya akan dur. Luk, serius nih Luk, aku takut Luk, bener Luk. Bahaya, kamu pernah gak nonton berita-berita anak-anak cedera gara-gara bermain petasan? Itu dia tanpa pengawasan orang tua. Ya ini orang tuamu mana? Pak. Jadi gimana lu? Aku harus berbuat apa? Nah, kita itu buat dua tipe, Pak. Satu yang mini, satu yang besar. Yang ini? Yang ini cadangan aja ini. Sekarang diapakan nih? Ini kita pakai untuk selongsongnya. Mau buat ini kamu? Ya, roket-roket torpedo gitu. Itu kan mainnya gini nanti. Ini ditembak. Tuh. Nah, kamu gitu aku di sono. Langkahnya kalau punya Pak ini potong dulu segini. Terus nanti dimasukkan ke dalam sini. Agak bahaya, jangan sembarangan ditiru di rumah. Kalau aku itu merakit tiga kaleng ini menjadi satu. Lihat guys, ini itu saringannya harus dibuat. Apa lu? Saringan. Itu kan yang di Naruto. Saringan gitu. Ini saringannya aku pakai paku ukurannya kecil sekali. Tengahnya dibolongin, tiga-tiganya guys. Nih, depannya bolongnya kayak gini. Guys, sudah aku gunting ya nih, seperti permintaan Lucky. Ya, betul. Ini masih gampang itu yang kecil, yang ribet itu yang besar kayak gini. Aku coba guys, ini ajaran Lucky guys. Kata Lucky dibakar. Terus nanti tutupnya dibolongin seperti ini. Sudah nih, sebegitu loh. Ya, betul. Wah, nah, guys, itu tahap, bisa. Tahap satu kelar guys. Lalu, waktu aku kecil itu di sekolah kan sering ada tuh pelajaran keterampilan. Betul. Nah, nilaiku selalu yang terbaik loh, tenang. Ini kita bukan memberi tutorial lah guys ya, jangan ditiru sembarangan ya. Nanti bilangnya gara-gara nonton channel Yudis, tidak ya guys ya. Ini kita hanya mengisi kekosongan waktu ngabuburit. Betul. Sudah jadi. Aku beneran penasaran banget loh. Ini aneh banget kayak bikin botol minum tapi kurus. Oh. Sudah terpasang semua besinya. Sudah. Bolongkan ininya. Tapi sebelum itu harus dicopot dulu di sini. Kenapa nggak pakai ini aja? Jangan, ini udah dilem tuh. Kerjaan yang sangat mudah membuat lubang. Nah. Sudah selesai guys, kalian bisa lihat nih. Lucky minta aku buat lubang, ini sudah aku buat lubang. Tinggal kita pasangkan pemantiknya. Ini dia Pak, kayak gini. Semprot spiritus, tutup, giniin, terus giniin, baru tembak. Dan! Sudah dibongkar, ini masukin sini Pak. Tut, masukin, kabelnya dibengkokin. Sumpah takut kesetrum aku. Ini enggak, dan! Sudah jadi senjataku. Sini Wet, harusnya yang bermain gini tuh kamu aja Wet. Sumpah aku takut main gini. Wah, saya udah trauma main gini Pak. Ya, kalau gitu lanjutkan nih ya. Jangan, saya udah trauma, saya gak akan lagi main gini. Eh, sini. Main keluar aja. Bagus gak? Bagus. Kasih warna merah Lucky di sini. Biar apa? Ya, biar bervariasi warnanya. Kayak gini dia. Luk, jangan dimainkan di sini. Dah, ntar lagi sudah jam buka ini. Ayo, ayo. Tapi mainnya di mana nanti? Kita di tempat lain aja. Apa di sini? Jangan di sini. Duar. Wah, komputer, komputer. Aku rubah jadi warna tongkat Harry Potter, guys. Wah, gila ini kuat banget. Jangan macam-macam Anda, Lucky. Ini dia stok kita, Pak. Segini banyak. Banyak banget. Nah, ini Mr. Bandit. Bandit, sini Bandit. Oke, lihat kayak tongkat sulap. Bandit, lihat kayak tongkat sulap, Bandit. Tongkat satpam gitu. Iya, ini Mister, coba nih. Gila, keren banget menyaku nih. Coba, coba. Coba tes ini, pencet, pencet. Ngetek gitu. Ngetes doang. Enggak, dia kok ekspresinya gitu? Enggak. Enggak, kosong itu. Kosong. Nah. Dari korek saya nih, Pak ya? Bukan. Setelah selesai merakit petasan spiritusnya bersama dengan Lucky selama kurang lebih 30 menit, langsung saja kita akan coba mainkan menuju ke lapangan. Kita sudah di antah berantah seperti biasa teman-teman. Kalian bisa lihat di belakang kita tuh sudah laut lepas ya. Ini tanah kosong. Kita coba dari yang kecil dulu. Yes. Gimana caranya? Ini cara pertama dibuka. Masuk ke sini. Semprot. 5 kali. 5 kali guys. Ya. Nih lihat guys. 3 kali dah, 3 kali. Nih lihat nih. 1, 2, 3. Dah. Kita tunggu 10 detikan. Giniin dulu biar dia turun. Terus diputer-puter. Wah, ini benar-benar mainan yang saya nggak pernah mainkan dari dulu. Kemana ini, kita? Situ.
Wow, my god, serius enggak apa-apa nih lu? Enggak apa-apa. Oke. Okay. Satu, dua. Kecil. Bunyinya cuma tep gitu doang. Itu karena 3 kali semprot. Maunya berapa kali? Kita coba 5 kali sekarang. Like video ini teman-teman, dan ingat teman-teman, ini adalah bagian dari keseruan ngabuburit bareng Yudis. Artinya apa? 3 4 5. Udah. Artinya akan ada THR Rp500.000 buat kalian setiap hari. Silakan komen semenarik mungkin tentang ngabuburit bagi kalian ya. Nanti akan ada pengumuman pemenang hariannya itu di Instagram @ydstberbagi. Follow ya. 1 2 3. Tapi belum keluar apinya tuh guys. Kita akan coba terus ya. 1 2 3 4 5 6 7. Op, sekarang 7. Soalnya ini mentoknya di 10, Pak. Karena diameternya tuh kecil. Jadi bisa terbakar nanti ini kalau terlalu banyak. Coba, coba. Hah? Nih, 1 2. Ini gitu doang ya? Iya. Karena kecil ini. Gimana? Enggak ada yang dengar, ngapain jauh-jauh ke sini kalau begitu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Katamu mentok 10 udah. Mama, maaf Mama, ini Lucky yang ngajarin, Ma. 1 2 3. 2 3. Tadi ada sih gini. Coba aku mau coba 10, Pak, sekarang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Enggak keluar deh bunyinya. Ah, berarti enggak bisa, guys. Kita langsung ganti ke yang lebih besar aja. Ya. Ini berapa spray ini? 5 dulu udah. Ini gila. Ini isi gila. Isi saringan. Udah isi saringan. Pak asap ya, Pak. Keluar asap. Belum ngapa-ngapain kok keluar asap, look. Wah, berarti kepanasan dia ini. Ayo pencet. 1 2 3 4 5. Coba enggak usah dikocok, look. Enggak boleh, Pak. Wajib. Itu ritualnya di sana. 1 2. Wah, gila, keras banget. Sumpah. Itu 5 loh. Itu baru. Gimana kalau next teman-teman kita buat dari kaleng yang lebih besar lagi? Betul. Komen di bawah kalau kalian setuju ya. Kalau itu bahaya, enggak boleh dipegang. 1 2 3 4 5. Opa, gantian sekarang. Siap. Siap. 1 2. Bang, enggak bisa, gue enggak berani lu sini, lu sini. Gagal, guys. Kok dia suka gagal? Wah. Kok bisa lo? Ini buat teman-teman yang mau kembaran baju YDST ya. Ini kita kembar nih. Aku sama Lucky kembar. Yang mau pakai kembaran juga langsung cek di Instagram, Shopee, Tokopedia semuanya ada @ydst. 10. 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Okay. Nanti terakhir satu botol kita mau habiskan, guys. Jangan, Pak. 1 2. Itu semua selesai? Belum! 15! Sekarang Pak yang pegang. Gak mau aku. Bahaya ini guys ya. Buat adik-adik kecil jangan ditiru sembarangan. 12 Pak, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2. Yah, wos dia Pak. Sekarang Pak lah gantian 10. Gak. Coba aman! Lo. Aman banget. Ya udah langsung banyak aja ya. 15 dulu. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 lo. Silakan. 13. Ah, kok kecil Pak? Coba cek dulu kenapa sih ini. Lah, pantas. Pemantik awalnya tuh kan saya buka udah gini ya. Kayaknya putus deh. Ganti pemantik Pak. Pemantik ini aja. Nah. Wah, ini guys, ini mantep nih guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya suka nih guys, lama-lama. Pernah ada yang sampai 100 Pak. Bisa? Bisa, cuman langsung kebakar pipa ya. Nah kan, bahaya guys, jangan sembarangan makanya. Yah! Gak ada suaranya. Makanya lu langsung 20 aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17. Kabur. Pak, sini Pak, curang banget. Pak. Wah. Jupan lan lu 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17. Pak, kemana? Sini, cepat. Jangan. Situ. 1. 2. 3. Wuhuu. Makanya bahaya banget. Terakhir deh, Luk. Terakhir berapa? 20. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Wah. 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 Udah stop, bahaya ini. Bahaya. Jangan main begini-beginian, Luk. Kecuali like-nya 50.000 baru. Kita lanjut lagi, kalau enggak udah. Ingat ya, jangan ditiru sembarangan main petasan ya. Ini sudah waktunya, sebentar lagi kamu mau buka puasa. Ya. Teman-teman, terima kasih sudah nonton. Bye-bye.